Hi guys, welcome to our channel Info Pasar Kuliner. Ya, kali ini saya sedang berada di Jati Barang Indramayu, ya, kampung halaman saya. Nah, sekarang saya mengunjungi salah satu warung nasi lengko terkenal di Jati Barang Indramayu, yakni warung nasi lengko Yusuminah di Blok Prengas, Kecamatan Jati Barang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ya, di sini ada beragam menu guys, tidak hanya nasi lengko, tapi juga ada nasi kuning, nasi uduk, lalu ada bubur juga tuh ya, ada soun-nya, ada bihunnya, ada gorengan juga, ada docang ya, lontong gitu guys, kayak lontong sayur. Kemudian ada juga lauk pauknya, wah pokoknya lengkap guys di sini. Tapi yang terkenal dan mimin ingin review adalah nasi lengko dan ketan bubuknya guys di sini. Ya, oh iya, kalian tahu nggak nasi lengko itu apa? Ya, nasi lengko itu adalah salah satu kuliner khas Cirebon Indramayu guys, daerah Pantura Jawa Barat. Oh ya guys, Yusuminah ini adalah tetangga keluarga mimin. Jadi beliau ini sudah lama berjualan warung nasi lengko, nasi uduk, nasi kuning, dan juga docang dan ketan bubuk ya, sudah sejak lama, sejak mimin kecil guys. Jadi beliau ini sudah berjualan sejak belasan atau bahkan puluhan tahun. Wow, keren juga ya. Wow, salut banget ya, bertahan berjualan sejak lama kayak gini ya, dan hari itu bisa ratusan ribuan porsi. Dan beliau ini guys ya, bukannya itu biasanya dari pagi guys, subuh jam 4:30 atau jam 5 hingga jam 11 pagi atau jam 11 siang ya guys ya, tapi laris terus loh guys. Nasi lengko jarang lah nasi lengko nih kan emang. Iya, memang Jati Barang Yusumi nasi lengko terkenal. Nasi lengko Yusuminah, ayo sing ning Jati Barang mampir ning nasi lengko Yusuminah. Blok Prengas. Sing di Blok Prengas. Jati Barang, ke Jati Barang. Heeh, Blok Prengas Yusuminah pasti weruh ya. Dokumentasi. Tuh, lagi melayani nasi lengko. Melayani nak. Lagi mau nasi lengko. Iya, dibungkus nasi. Udah dua saja. Yoi. Kira 10.000. 10.000 murah meriah. Oi. Mantap. Nah, ini dia guys, nasi lengkonya. Dan ini ketan bubuknya ya, kita akan review. Ya guys, nasi lengko ini adalah salah satu makanan khas Cirebon yang wajib dicoba. Selain nasi jamblang, tahu gejrot, dan empal gentong, nasi lengko ini bisa jadi pilihan nikmat bagi para vegetarian karena tidak ada daging dalam nasi lengko ini. Menurut sejarahnya, nasi lengko merupakan makanan rakyat biasa. Nasi lengko atau sega lengko atau sega ya, sega lengko berasal dari kata langka yang berarti jarang dalam bahasa Jawa Indramayu dan Cirebon, berarti tidak ada. Langka maksudnya lauk pauk yang digunakan tidak banyak. Dulu masyarakat Cirebon membuat makanan ini saat kondisi keuangan mengalami kekurangan. Menu ini sungguh sederhana, isinya hanya nasi putih dengan potongan tempe dan tahu goreng di atasnya, lalu ditambah dengan tauge rebus sebagai sayurnya dan cacahan mentimun. Semua itu kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dipadukan dengan kecap manis. Sebagai pelengkapnya ditaburi daun kucai seperti halnya empal gentong. Untuk menambah selera makan, biasanya disantap dengan kerupuk aci putih. Tapi guys, nasi lengko Yusuminah ini menggunakan kerupuk mie yang berwarna kuning. Oh ya guys, bukan hanya di Cirebon ya, nasi lengko ini juga banyak ditemukan di beberapa kota di jalur Pantura Jawa lainnya seperti Indramayu, Brebes, dan Tegal. Nasi lengko juga biasanya disandingkan dengan sate kambing. Yo guys, now let's discuss about one of the traditional Indonesian food, that is ketan bubuk. Ya, ketan bubuk, you know. Oke guys, ketan bubuk ya, ini juga salah satu kuliner tradisional dari Indonesia.
spesialis from Java, dari Jawa ya, from Jowo ya, dan ini ada di Indramayu juga loh guys. Dan ketan bubuk ini, terutama ketan ya, ketan ini berasal, sudah ada bukan berasal sih, sudah ada sejak zaman Majapahit, ya Majapahit, kerajaan hidup terbesar di Indonesia, di Pulau Jawa, Indonesia Nusantara. Jadi ketan ini memiliki filosofi ya guys, di masyarakat Jowo, yaitu karena ketan kan lengket ya, nempel gitu kan, orang Jowo atau orang Indonesia itu sukanya ngumpul-ngumpul, jadi biar kekeluargaan makin ada itu sering ngumpul-ngumpul gitu loh ya, kayak ketan lengket gitu. Nah, ketan bubuk ini sebenarnya ada yang terkenal juga loh guys, nggak hanya di Indramayu tapi di daerah Malang ya, ada kuliner ketan bubuk ketan kudusan. Tapi di sini Mimin mencoba ketan bubuk Yusuminah ya, ketan bubuk Indramayu ya, ini juga sudah jarang ditemukan ya di kota-kota besar ya, kuliner satu ini. Dan memang ini unik sih ya, karena dia dari ketan sama bubuk tuang, tapi rasanya itu very delicious ya, it tastes good. Nah guys, kita cobain dulu nasi lengkonya pertama-tama ya, gimana sih rasanya. Kita review nasi lengkonya karena ini kuliner yang khas Cirebon Indramayu banget, jadi kalau ke daerah Cirebon atau Indramayu kalian harus cobain nasi lengkonya. Nah ini nasi lengkonya ya, khas Cirebon Indramayu tuh, ini pakainya kerupuk mie atau kerupuk kuning gitu. Nah ini nasi ya, ada kucainya, kucai tuh, ini kucainya ya, terus ada tempenya juga tuh, tempe, terus tahu tuh, tahu, ada toge juga ya, dikasih bumbu kacang, terus dikasih kecap guys tuh. Jadi nasi lengko itu nasi ya, ada tempe, tahu, kucai, kemudian toge, dikasih kecap dan bumbu, diudek ya, diaduk. Diaduk dulu. Mantap nih. Kita aduk nasi lengkonya. Nasi lengkonya diaduk. Tuh ya. Tuh. Jadi emang nasi lengko itu seperti ini. Nasi, tempe, tahu, kucai, toge, kasih kecap, dikasih bumbu, diaduk sama kerupuk mie. Yuk, kita langsung cobain aja ya. Nasi lengkonya cobain. Nah, nasi lengkonya ya, ada kerupuk mie-nya, ada kucai, toge, tempe, tahu, terus ada timun juga. Tuh ya, nasi lengkonya. Nasi lengkonya enak, pedes, bumbunya kerasa, enak banget, bumbunya benar-benar kerasa, sampai tahunya tuh jadi ciri khas dari nasi lengko ini ya. Ben lagi. Nasi lengkonya benar-benar enak, ditambah dengan kerupuk mie-nya, kucainya, timunnya, sambal tahu, ini ada pedes-pedesnya gitu, bumbunya ada sambalnya juga sih tadi. Nasi lengko Yusuminah ini emang udah dari dulu ada gitu, dan emang terkenal banget.
Mantap banget nasi lengkonya. Ya, kita cobain lagi nasi lengkonya ya. Kerupuk mie. Yuhu yuhu. Tuh. Oh, jatuh. Jatuh. Nasi lengko, nasi lengko, sega lengko. Mantap. Robok minyak. Enak robok minyak. Sama nasi lengko. Top Marco top. Asli guys ya, ini benar-benar nasi lengko yang memang sangat Mimin rindukan ketika pulang kampung ke Jatibarang Indramayu. Jadi selama Mimin merantau nggak pernah nemu nih nasi lengko kayak gini nih. Dan ketika Mimin atau tim info pasar kuliner menemukan nasi lengko lagi, wow, benar-benar mengobati rasa kangen akan kampung halaman ya. Karena memang di kota Jabodetabek jarang yang ada nasi lengko ya. Di Bandung juga Mimin di Bandung tidak menemukannya guys. Mungkin Mimin mainnya kurang jauh kali ya. Rasanya tuh jadi sederhana banget gitu ya. Tempe, tahu, bumbu kacangnya enak, pedes, apalagi ada sambelnya. Wow wow wow. Nah, iki ketan bubuk penasaran gimana kan rasanya? Yuk langsung kita cobain aja. Kita review gimana sih ya? Check it out yuk, capcus. Nah, ini ketan bubuknya. Ini apa sampai makan banget sih kok ketan. Ketannya lembut banget. Tuh, ini bubuknya manis. Kita cocol. Ketan dicampur bubuk ya. Bubuk manis. Lembut, kenyal. Manis, enak. Lembut banget ketannya, tuh. Mantap. Enak, ketannya lembut, manis bubuknya. Kesukaan aku dari kecil. Oke guys, setelah kita mencicipi nasi lengko dan ketan bubuknya, saatnya ya tim info pasar kuliner akan memberikan nilai seperti biasa, yakni berupa IPK, yaitu indeks prestasi kuliner. Kira-kira berapa ya?
Okay. Nah, untuk nasi lengkongnya sendiri itu enak banget ya, walaupun menunya itu sederhana ya, tempe tahu, kemudian kucai, mentimun, sotoge, ya gitu doang. Tapi memang benar-benar bikin kangen kampung halaman. Jadi Mimin kasih nilai IPK untuk nasi lengkongnya sebesar 3,85. Yeay. Sedangkan untuk ketan hijiknya sendiri ya, karena enak manis banget, ini Mimin kasih nilai berapa ya kira-kira IPK-nya? Jadi gini aja, karena ini ketan bubuknya perpaduan antara kenyal-kenyal ketan gitu ya, lengket sama manisnya bubuk, jadi nilai IPK-nya adalah sebesar 3,80. Yeay, ya beda sedikit dengan nasi lengkok, jadi sama-sama kumlot guys. Oke guys, sekian dulu review dari kami tim Info Pasar Kuliner. Jangan lupa nantikan terus info-info kuliner selanjutnya di channel Info Pasar Kuliner. Jangan lupa juga like dan subscribe channel YouTube Info Pasar Kuliner, dan follow Instagram @infopasarkuliner, juga follow TikToknya dan like Facebook fanpage-nya juga ya guys. Oke guys, see you on the next occasion. Bye.